dan diriwayatkan oleh Abul Hasan bin Zuhak dari dari Jubair bin Mut'im Kala Nabi sallallahu wasallam hasanan nagmah Nabi Muhammad itu suaranya merdu hasanan nagmah yakni ada uhu bil Quran ketika beliau membaca Al Quran itu disukai sama orang yang mendengar. Jadi orang yang dengar bacaannya Nabi Muhammad itu suka karena saking merdunya bacaan Qurannya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga hadis Ummu Ma'bad yang telah kita kaji pada kesempatan yang lalu ketika mensifati tentang Nabi Muhammad beliau mengatakan karena fi sautihi Shallallahu Alaihi Wasallam sahal jadi dalam suaranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahasa kita merdu lah nggak ada uh, suaranya bukan cempreng yang bikin ganggu pendengaran tapi suaranya merdu dicintai oleh siapapun yang mendengarkan suaranya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini menjelaskan tentang keindahan suaranya Nabi. Kemudian tadi dikatakan suaranya Nabi bisa sampai ke tempat yang jauh, yang tidak bisa disampai oleh sembarang manusia. Diriwayatkan oleh al barra bin Azib, khatabana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad berkhutbah kepada kami, hatta asma'a al fi kata al-barra bin azib nabi muhammad itu berkhutbah kepada kami sampai suaranya itu bisa didengar oleh para wanita-wanita muda di dalam rumah-rumah mereka jadi nabi berkhutbah para wanita-wanita muda di dalam rumah mereka itu mendengar suaranya nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam Khudur itu jamaknya khidir Khidir itu artinya sater nah, Penghalang Atau sitarah Atau bisa juga disebut dengan rumah Nah al-awatik itu jamak daripada atik Atik itu apa wanita muda Jadi seorang wanita itu kalau masih bayi disebutnya teflah Nanti kalau sudah besar sedikit disebutnya jariah Kenapa kok disebut jariah? Karena anak perempuan itu kalau masih kecil disuruh bapaknya misalnya beli kenapa? Dia lari, jariah. Disuruh bukain pintu, ada yang ngetok pintu, dia lari. Nanti kalau sudah masuk usia 11-12 tahun ke atas, disebut dengan atik. Jadi dia dibebaskan dari yang tadinya tugasnya disuruh pergi ke pasar misalnya, disuruh beli ini, karena dia sudah beranjak dewasa, sudah jadi wanita muda. Maka disebut dengan atik, jadi dalam riwayat ini Nabi Muhammad berkhutbah kepada kami sampai suaranya itu didengar oleh para wanita muda fi di dalam rumah-rumah mereka. Nah ini bukti kalau suaranya Nabi Muhammad bisa disampaikan oleh Allah ke tempat yang jauh. Nah mungkin sekarang kalau saya bicara di sini depan rumah saya itu ada orang. Mungkin yang ada dalam rumah itu bisa dengar tapi kan saya pakai ini. Pakai mic kemudian di sana ada ada salonnya Nabi Muhammad enggak tapi suaranya bisa sampai ke tempat yang ke tempat yang jauh begitu juga diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Mu'ad at timi khatabana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Mina Nabi berkhutbah kepada kami dan posisinya saat itu di Mina fa asma'una hatta kunna nasma'u ma yaqul dan kami itu dibukakan pendengaran kami oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kami itu bisa mendengar apa yang diucapkan sama Nabi Muhammad. Nah kalimat ini gak mungkin diucapkan kecuali sama orang yang posisinya berarti gak sama dengan Nabi Muhammad, gak bersama dengan Nabi. Dia posisinya jauh dari Nabi Muhammad. Kalau dia dihadapannya Nabi Muhammad, ya siapapun dihadapannya bisa dengar. Tapi beliau mengatakan apa? Nabi berkhutbah kepada kami di Mina. Fafutihat asmauna maka dibukakan oleh Allah pendengaran kami dibikin kuat pendengaran kami oleh Allah hatta kunna nasmau ma <coughs> sehingga kami itu bisa mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad wa nahnu fi manazilina dan kami itu berada di tempat singgah kami jadi di Mina kalau zaman sekarang sudah ada bangunan-bangunan ya seperti rumah-rumah. Kalau zaman dulu kan mungkin cuma sekedar kemah-kemah atau mungkin eh, yang singgah di Mina itu waktu mau haji ya cuma eh, di, di sebelah ontanya saja. Jadi mereka di tempat singgah-singgah mereka di Mina dan Nabi Muhammad berkhutbah Mereka enggak di depannya Nabi Muhammad tapi mereka dibukakan pendengarannya oleh Allah bisa mendengar khutbahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa tawfiqa yuallimuhum manasikahum. Mereka dengar Nabi Muhammad ngajari manasik haji sampai kepada jumrah sampai Nabi berkata irmu bihasa al-khadhfi. Nabi Muhammad perintahkan mengajarkan kalau jumrah lempar pakai batu yang kecil itu mereka semua dengar padahal mereka enggak berada di hadapannya Nabi ada jarak antara mereka dengan Rasulullah tapi pendengaran mereka diberikan kekuatan oleh Allah dibuka oleh Allah sehingga bisa mendengar suaranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Nabi masuk ke masjid para sahabat berdiri ketika Nabi mau khutbah maka Nabi Muhammad berkata apa ijlisu jadi di atas mimbarnya Nabi Muhammad merintahkan para sahabat untuk duduk ada satu sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Rawaha dia berada di suku Bani Ghanmin dengar suaranya Nabi Nabi merintahkan orang yang di masjid untuk duduk Abdullah Ibn Rawaha di suku Bani Ghalmin dengan berdengar perintahnya Nabi Muhammad Ijlisu duduklah maka dia duduk sampai kemudian dikabarkan sama Nabi Muhammad para sahabat itu ngabarkan ini tadi Abdullah Ibn Rawaha duduk ketika engkau merintahkan kami yang berada di masjid duduk padahal perintah itu kan bukan untuk Abdullah Ibn Rawaha. perintahnya Nabi buat yang ada di dalam masjid tapi di sini menunjukkan bagaimana kecepatan para sahabat Nabi dalam apa mentaati perintahnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan oleh Ummu Hani Ummu Hani meriwayatkan kunna nasma'u qira'atan nabi dahulu kami mendengar bacaan Qur'annya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jawfil di tengah malam indal Ka'bah beliau bacanya di Ka'bah wa ana ala arisi dan saya berada di atas tempat tidur saya Nabi Muhammad di Ka'bah tengah malam baca Quran. Ummu Hani saat itu berada di rumahnya, di dalam kamarnya, di atas kasurnya mendengar bacaan Qurannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka beliau katakan di sini fa sama'u hadzalik di mana beliau ni ummu hanik mendengar bacaan Qurannya Nabi Muhammad wahia dakhilu baitiha sedangkan beliau itu berada di dalam rumahnya al ba'id an makanil qira'ah yang rumahnya itu tentu nggak dekat dengan tempat bacanya Nabi Muhammad Nabi bacanya di Ka'bah jadi dengarnya Omohani bacaan Qur'annya Nabi Muhammad sedangkan posisi beliau di dalam rumahnya yang tentu itu jauh dari tempat bacaan Qur'annya Nabi Muhammad dalilun ala anna sautahu ash-sharif ini merupakan bukti dalil bahwasanya suara mulianya Nabi Muhammad karena ya makanan sampai ke tempat la ya yang tidak bisa disampai oleh suara manusia pada umumnya sallallahu alaihi wasallam kita nggak perlu bingung ini mukjizat keistimewaan yang Allah berikan ke Nabi Muhammad tidak perlu bingung kok bisa ya suaranya Nah ini bikinan manusia aja bisa nyampaikan suara saya ke tempat yang jauh itu bikinan manusia. Nah, kalau sudah yang punya gawe Allah Subhanahu wa taala nggak bisa diikat dengan hukumnya manusia. Makanya ketika Nabi Muhammad diperjalankan al-Isra oleh Allah taala minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa Orang-orang kafir Quraisy ketika nggak percaya kan mereka mikirnya pakai hukumnya manusia. Kami ini kalau mau pergi ke Baitul Maqdis pakai kendaraan butuh waktu satu bulan perjalanan pulang satu bulan perjalanan. Nah ini Nabi Muhammad kok tadi malam bilang diperjalankan oleh Tuhannya ke Baitul Maqdis Lah kok pagi sudah di sini harusnya kan dua bulan. Karena dia pakai hukum manusia. Padahal Nabi juga enggak bilang sama mereka kalau Nabi berjalan ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi bilang apa? Saya diperjalankan oleh Tuhan saya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kalau sudah yang memperjalankan Allah, yang punya gawe Allah, enggak bisa diikat dengan waktu dan zaman. Kalau kita yang jalan sendiri terikat dengan waktu dan zaman Perjalanan sebulan pulang sebulan Kalau sudah Allah yang punya gawe nggak bisa kau ikat dengan waktu dan zaman Kalau sudah yang memperjalankan Allah subhanahu wa ta'ala Ya sampai Mau dengan sekejap pun juga juga sampai <tuh> nah, Nabi Muhammad diberikan keistimewaan Suaranya bisa sampai ke tempat yang jauh Ini juga merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam